Makanya dengan cepat belum nyampe 24 jam itu udah 1,8 juta men. Gila, 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 gila. Gila gue emosi. Hey guys, what's up? Fadli di sini, baru bangun tidur dan gue ngeliat notifikasi banyak di YouTube. Dan ternyata lagu KK trending 1. Trending 1. Padahal gue sempat bikin video reaksinya baru sekitar semalam. Ini videonya. Itu masih sekitar 200 ribuan viewsnya. Dan baru aja gue bangun tidur dan gue lihat main udah 1,8 juta. Wow. Dan di bawahnya tuh Lady Gaga featuring Blackpink. Gila men. Lady Gaga, Blackpink kalah sama KK. Kenapa YouTube? Termasuk gue sih. Kiki, you're the best. Dan yang jadi pertanyaan, bentar, gue siram dulu, gue sambil boker suara. Oke. Dan jadi pertanyaan adalah, kenapa video Kiki itu bisa trending? Menurut lo kenapa guys? Nah kalau menurut gue nih, ada beberapa hal yang bisa bikin video dia trending. Yang pertama, karakter penonton Indonesia, yaitu kepo. Seneng lihat hal-hal yang unik, yang lucu. Dan Keke pun sengaja memperlihatkan itu di videonya. Boneka. Makanya dengan cepat, belum nyampe 24 jam, itu udah 1,8 juta, men. Gila, 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 gila. Gila, gue emosi. A few moments later. Gila men, gila tuh yang komen puluhan ribu men, dan komennya tuh lucu-lucu. Gue nggak tahan ya, gue baru bangun dan gue liat video rame banget, jadi gue langsung bikin video ini. Dan buat lo KKI, you're the best, lo bisa ngalahin si Lady Gaga sama Blackpink. Gila men, gila. Dan ini buat kalian tuh yang komen-komen lucu-lucu, unik-unik, bahkan ada yang sampai menghujat KK. Please, kalian-kalian itulah yang bikin KK jadi trending. Jadi, jangan pernah menghujat KK. Karena yang bikin trending tuh kalian. Oke, bye. Gue mau lanjutin bokir dulu.